di jeruk itu. Itu. Ke bawah. Ke bawahnya juga kan? Udah. Enggak, belum jelas tadi. Pasti. Pelan-pelan. Tulisannya ini ke Bali. Enggak sayang. Ke Bali, Bali ya, maaf. Ini kok miring. Nah. Dan ini dia adiknya. Adiknya mau ini nganu tangannya nutupin mulutnya. Iya. Disini sini, kecil dikit. Soalnya adiknya malu. Kok. Ini udah 16 minggu. Berarti sama dengan udah harusnya sudah kalau secara ukuran USG sudah masuk 4 bulan. Tapi kalau dari menstruasi 4 bulannya 21. Ini matanya dan ini tangannya lagi ngemut karena dia malu. Oke. Plasenta ini emang nutupin jalan lahir. Tapi enggak lengket nih. Enggak ya. Enggak apa-apa nggih, Bu. Enggak apa-apa, ini masih kecil nih, masih hamilnya masih anu dan nanti juga dioperasi juga lahirnya kan. Oh, ya. Cuma kalau plasenta di bawah ini mungkin ibunya agak banyak keluhan. Kadang-kadang ngeflek. Iya. Jadi kalau pas berhubungan sama suami juga harus hati-hati. Oh gitu. Sini Mbak Mila. Ini Mbaknya mau lihat pulang sekolah soalnya. Oh kakaknya ya? Iya. Kakaknya nomor berapa? Nomor 2. Kalau itu sudah ada tangan itu ya dok ya? Tangan sama. Sudah lengkap ini. Sudah lengkap alhamdulillah. Ini kakinya. Tuh kakinya. Ini kakinya. Itu nanti different ya dok? Ya, ini plasenta. Okay. Ya, nih, nggak lengket nih ada batasnya. Oh, alhamdulillah. Ya, jadi kalau dia lengket dia sampai nempel banget. Ini nggak, okay. Ini masih ada pembatas. Oke, terus ini air ketuban. Oke. Okay. Terus jenis kelaminnya saya belum kelihatan ya. Mungkin mungkin laki tapi belum jelas banget ya Bu ya. Karena masih tinggi. Daripada nanti takut salah-salah ya. Yeah. Kalau mau lihat Down syndrome sebenarnya udah lewat. Yeah. Tapi saya lihat sih insya Allah ini enggak ada. Amin. Ya Allah. Ya, usia ibu sih sudah 45 biasanya. Ya resiko untuk ke Down syndrome. Yeah. Ini jantungnya. Tulang hidung juga sudah ini. Minumnya aja dibanyakin. Air putih ya dok. Air apa aja? Oh, air apa? Kalau air kelapa itu sudah boleh atau? Kayaknya sih cowok nih. Cowok ya. Sudah lengkap ya adiknya? Cowok cewek sudah ada semua. Oh, gitu. Nomor satu cowok. Iya, terus ini kakaknya cewek. Ini yang Pak Dimensinya itu yang kanan itu dok. Minumnya harus banyak ya. Kalau untuk minum apa makan vitamin-vitamin itu sudah boleh tuh. Bukannya udah dikasih vitamin? Enggak, maksudnya kayak minyak ikan atau apa itu biasanya. Oh, boleh ya. Boleh. Saya kadang-kadang. Itu hidungnya, dok? Iya, mancungnya. Oh, amin ya.
tangannya kecil. Hidungnya tuh ini Mbak. Mata adek ya. Tuh matanya hidung, Mbak Mila itu. Tangannya lagi nutupin ya. Lagi nutupin ke mulut, adeknya malu-malu. Jadi ini bonus ya Bu ya? Iya dong ya Allah subhanahu. Gak nyangka dikiranya mau menempuh sudah 45. Anak-anak seneng ya? Iya, kakaknya ini 9 tahun usianya. Yang nomor 1? Yang nomor 1 kelas 2 SMP. 13 tahun. Berarti waktu ibu hamil pertama umur berapa? Umur 31 ya. Itu kan udah pembukaan apa satu tapi nggak buka-buka terus sampai akhirnya ketubannya pecah dulu ketubannya. Kalau yang pecah. Ini yang kedua melebihi HPL. Gitu ya, bekas sesar ya. Melebihi HPL ya nggak bisa. Ketiga otomatis. Adiknya malu nih, nggak mau ini ya. Adiknya malu Mbak Mila. Itu dua beradik tuh di depan. Kenapa? Iya, kakak adik. Enggak, sama. Yang kakaknya belum pulang, yang SMP, yang SD. Itu sama siapa? Sama mbaknya. Pembantu. Biasanya semangat iya, ya iya, sih. Ini yang minta terus sebetulnya, Dok. Aduh, si adik pemalu nih, Mbak. Iya, pemalu ya. Kita lihat dulu berapa beratnya, baru 138. Okay. Sebenarnya ini lebih gemuk Bu dari mainnya 15 minggu 1 hari, tapi dari ininya 16 minggu ya. Okay, 16 beratnya minggu. Baru 138. Hari-harinya di bawah tapi itu nggak usah khawatir. Jadi